包好了呢。Kembali lagi bersama Vita Taiwan. Teman-teman, hari ini aku sama Sujin mau ngebantuin Abak untuk bersih-bersih kebun ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya Abak ini kan nanam cabe dan cabenya itu busuk teman-teman, karena memang di sini kan cuacanya lagi nggak bagus ya, kadang hujan, kadang panas, jadi membuat tanaman cabe ini ngebusuk. Dan kami mau cabut-cabut semuanya, tapi kata Abak itu semua udah dicabut, tinggal plastik-plastiknya aja dibersihin teman-teman. Jadi sebelum kami bikin lemper, kami mau ke kebun dulu untuk kebantuin Abak ya teman-teman ya. Aku juga baru pertama kali bikin lemper ya teman-teman ya. Sebelumnya aku tuh cuma ngelihat ibu aku aja waktu di Indramayu, tapi aku belum pernah bikin sendiri langsung. Itu belum pernah bikin. Dulu waktu di Indramayu aku cuma bantu-bantu ibu aku bikin lemper teman-teman. Jadi kalau seumpama ada kekurangan bahan atau ada cara-cara lain yang kurang baik, mohon dimaklumi ya teman-teman ya, karena memang aku baru belajar memasak. Oke teman-teman, kalau penasaran kegiatan kami hari ini seperti apa, jangan di skip sampai akhir. Apa sih emang semua? Ayah, ayah, teh cuma kena.数一下啊！哦，小番茄。因为阿爸现在是说，这边都之前是种那个辣椒什么什么，还有那个青龙椒，但是因为最近一直下大雨，然后又出大太阳，所以才会就是全部把它打掉。嗯。啊，这个要先收起来，因为到时候还要叫人家重新铺这样子。嗯。Teman-teman, jadi kami lagi bantuin Abak ngangkatin plastik ya, entarnya itu entar dikasih plastik yang kayak gini teman-teman tuh. Ini cabe-cabenya Abak udah dipasang yang baru teman-teman, bagus sekali ya. Ini plastik yang lama kami mau buang teman-teman. 这个就是铺在那个看到那隔壁的隔壁的那边。哦，很多我知道。隔壁那个铺好的。太多了，我没有拿袋子。我先空一下边好诶。哎呦，这边还有一个小的，不知道是什么。辣椒吧。长出来的没有？嗯，那个。看他被一次拉过来。
teman-teman，这个就是因为山上在下雨啊，所以那个水就很多都这样流过来。啊，不然平常它不是这个颜色，因为下雨。对啊，他们，我们现在割那个香蕉叶，因为我老婆她煮东西需要用到。这边不会太大哦。哇，这边很漂亮。Teman-teman, bumbunya udah aku siapin ya. Ini gampang banget sih, simple. Ini bumbu versi aku ya. Aku nggak tahu sih ya kalau kalian bikin lemper tuh seperti apa. Tapi ini kalau di rumah waktu aku bikin tuh seperti ini, teman-teman ya. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ada ketumbar, terus ini ya aku pakai serai entarnya ya. Nah, salam sama serai sama salamnya ini entarnya juga aku bakal taruh di beras ketannya ya. Terus ada ini, ayam udah disuwir ya. Nah, kalau kalian pengen kecil-kecil lagi, tinggal dipotong-potong kayak gini aja nih. Tuh. Tadi aku udah suwir-suwir agak sedikit besar. Biar lebih kecil, kalian tinggal gunting-gunting kayak gini aja nih. Ini entarnya tuh kecil. Untuk beras ketannya, aku memakai 4 cup ini ya. Ya, teman-teman ya, aku udah cuci bersih. Nah, aku mau langsung kasih air aja nih beras ketannya ya. Nah, kasih airnya satu. Aku pakai rice cooker biar gampang. Dua. Tiga. Nah, aku taruhnya 4,5 ya. Aduh, 4,5 cup ini ya, teman-teman ya. Kalau kalian punya cup yang kecil. Nah, terus aku santannya, aku memakai santan yang ini, satu bungkus ya. Tuh, satu bungkus santan. Jadi, nggak usah di kukus-kukus lagi gitu. Aku kalau bikin lemper ya udah kayak gini aja. Biar simple, teman-teman. Tuh ya. Kasih sedikit garam. Nah, untuk selera asin tergantung kalian ya. Terus juga aku kasih 3 lembar salam. Seharusnya ini diaduk dulu. Ya. Enggak apa-apa lah ya. Diaduk dulu ya ininya ya, seperti ini tuh. Nah, ini serainya udah aku geprek. Nah, seperti ini. Udah, tinggal dimasukin ke rice cooker aja. Sampai mateng. Untuk bumbunya, aku langsung haluskan aja ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya aku tuh diulek biar lembut ya, tapi sekarang ya udah di blender aja. Aku lebih suka kasih air daripada minyak, teman-teman, karena lebih sehat aja mungkin ya. Nih, blender. Masukkan bumbu ya. Nah, ini baunya harum banget. Ya Allah, teman-teman, aku tuh lupa ya ngasih kemiri. Ya Allah, kita lupa. Ya Allah, maaf banget atas kelupaan aku. Kemirinya lupa. Kasih serai ya, biar wangi.
sini ketika udah kering, aku mau masukin sedikit air ya. Terus masukin juga ayamnya langsung. Langsung masukin santan ya teman-teman ya, satu bungkus. Semakin banyak santan katanya semakin gurih. Apa iya? Masukin 1 sendok gula pasir. Terus garam dan penyedap. Nah, untuk rasa kalian harus cicipin ya, ntar kalau mateng kurang apa. Karena kalau kurang garam itu nggak enak, atau kurang gula itu nggak pas gitu. Jadi harus benar-benar pas banget. Ini tunggu sampai benar-benar kering banget. Pakai api kecil aja ya, biar nggak gosong. Kita aduk-aduk sampai mengering. Kalau dirasa ini, itu udah mulai mengering ya. Jadi nih, kalau udah mulai mengering kayak gini, ini tandanya udah bisa diangkat ya. Kalau kalian pengen kering lagi ya, tinggal di oseng-oseng ya, tapi dengan api yang kecil sampai warnanya tuh benar-benar coklat, dan itu enak banget garing kayak abon gitu loh. Tapi kalau kalian nggak suka ayamnya terlalu kering ya, udah kayak gini aja udah ini, udah bisa dibungkus ya. Tapi aku lebih suka yang agak sedikit kering lagi teman-teman. Jadi agak sedikit coklat gitu loh. Teman-teman, ini udah mateng, tapi kayaknya sepertinya ini tuh kelembekan deh ya. Ya Allah, sedih banget. Padahal aku kan udah takar-takarin, aku juga udah lihat resep di YouTube teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya kelembekan deh. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Karena memang ketan Taiwan itu kayak beda sama ketan Indonesia loh kayaknya. Ya udahlah. Nah, jadi aku mau cetak di sini teman-teman. Aku mau kasih sedikit minyak dulu. Ini gimana daunnya ini melenyong-melenyong gini, gak apa-apa lah ya. Habis itu ketannya taruh di sini teman-teman. Ya. Ayamnya aku taruh seperti ini, aku kasih yang banyak biar enak. Ayamnya diratain juga. Nah, ini lempernya aku mau taruh di sini ya teman-teman ya. Wah. Kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Wah. Wah, di sini ada yang gosong itu tadi. Nggak apa-apa lah ya.
好一点哦。Wah, Sejin jadi tukang lemper, teman-teman. Sejin ngebungkusnya kayak gini tuh. Wah, Azali, Kang Azali. Jangan sih, bisa. Kecil case lah. Bahau一点哦. Menurut kalian oke nggak bungkusnya lempernya punya Sejin? Wah dia pinter teman-teman, belum dipotong dipotongin tuh. Nanang doyan ya? Nanang lagi makan lemper teman-teman. Masya Allah. Wah. Ayo, Ma'am. Wah. Wah.哎呦，你们在房间啊？哇塞！我包好了呢。对啊。怎么，时间？啊，就在这边吃就好了，没有关系啦哦。在这边吃，来放这里好了。哇，哎呀，阿妈先拿。这个吃家吃就好哎。lemper， 阿妈说 lemper。lemper。lemper。时间，你赶快在这里啊！赶快吃啊！坐这边好了。对啊，我在后面，你那一个哇。哦，有熊呢。嗯，包的呢？对啊。我跟他们说我包的。哇。嗯。哦，好酷哦。大鱼也贵。啊，这是印尼的东西耶。嗯。好吃吗？有熊啊。啊，公鸡也个。嗯，哦，很香的这个，香哦，很好吃哎。哇，先给你，哦，嗯，还给我个糯米，对不对？对啊。嗯。啊，teman-teman先给你，ini punya Nanang teman-teman。拿。哇。Ama sampai nambah teman-teman lihat itu, Ama sampai makannya lahap。每次买外缝片啊，吃起来就是很方便啊，因为不用碗还是什么，因为我们都弄好，直接拿起来就是打开就可以吃了。阿妈好吃吗？哦，好吃，很好吃。啊，是啊。嗯。哎呦。哇。奶奶也是很好奇，就是我们包这个。好吃，好吃，当然是一直吃啊，这样。来 ，very good， 哼。马沙阿拉。我赢了，我来比亚，他们这里啦，他们这帮马沙阿拉。好吃，里面很香啊。嗯，很香啊。很香啊。很好吃。很好吃啊。马上了，怎么办 ？Very good。那卷起来啊，打开是吧 ？Udah kelihatan banget ya, Sejin sama Uyut benar-benar suka banget sama lemper. Wow.
方便的样子啊。慢慢吃哎、欸，不要掉下来哦。爸爸还有，爸爸还有。aku mau makan teman-teman tuh. Aku di balik layar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak teman-teman. Ah, share kita bao. Teman-teman, terima kasih banyak ya udah nonton video kami dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, Uyut suka, Sejin suka, sampai makannya banyak sekali teman-teman. Alhamdulillah ya, walaupun gagal, ya gagalnya itu karena memang berasnya itu kelembekan. Gak tahu memang karena aku masaknya kebanyakan air atau memang di rice cooker itu memang seperti itu ya teksturnya kalau dimasak. Biasanya kalau ibu aku bikin itu kan di karon ya, dikukus gitu teman-teman. Jadi ya maaf banget kalau ada yang salah. Pokoknya terus tunggu channel kami. Video hari ini cukup sampai di sini dan sampai di video berikutnya. Bye bye.